Palestina, tanah yang dirampok oleh penjajah Israel. Anak-anaknya disiksa, ibu-ibunya disakiti, ayah-ayahnya dibunuh. Sementara ada di antara kita yang menerima undangan daripada penjajah Israel dengan alasan menasihati padahal menyakiti dengan menjadi legitimasi. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, fa dzalika adaful iman." Andai kita melihat kemungkaran, maka harus kita ubah dengan tangan kita. Bila tidak mampu, keluarkan lisannya. Apabila tidak mampu, maka setidaknya ingkari dengan hati. Apabila hati pun sudah tidak bisa mengingkari, jangan-jangan memang sudah tidak punya hati.